Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi ke channel saya M Fajar 4. Ya. Kali ini saya akan mereview tenda, unboxing tenda. Mereknya Kuihua, tipe Arpenas 2. Nah, ini tipe Arpenas 2 yang seri Fresh and Black. Ini sebenarnya sudah 2 bulanan lebih, Pak, tapi baru saya buka, saya gunakan. Terus saat ini saya ada di daerah Cemoro Kandang di 1800 mdpl, udaranya masih sejuk, jadi kita langsung ready. Jadi ini nanti kita buka, kita susun, kita lihat apa saja isi di dalam. Ya, yang pertama itu ada tiang atau apa ini ya, stick rangkanya. Ini terbuat dari plastik biasa, lalu sini ada besi. Nah, sini jadi ini belum aluminium. Oke. Ini ada tempatnya. Lalu ini pasaknya juga dikasih. Ada pasak. Lalu ada. Ini ada buku petunjuk penggunaan. Itu dan untuk penggunaan ada cara penggunaan. Oke. Ya. Jadi itu. Lalu ini alasnya. Ini alasnya terbuat dari terpal. Nah, untuk TPE ini dia terpisah. Ini harganya sekitar 700.000. Berbeda dengan yang Arpenas biasa, yang warnanya hijau atau yang biru itu, ini memiliki dua pintu. Jadi ada pintu depan dan pintu belakang. Dan ini kapasitasnya 2 person atau 2 orang. Dengan ukuran 120 x 2 meter. Nah, ini rencana saya gunakan untuk rooftop tent di mobil saya juga. Nah, ini kita langsung pemasangan. Seperti ini. Karena ini ada dua pintu, kita nggak usah pikir mana yang depan, mana yang belakang. Tinggal bulan saja. Apa? Ini ada dua layer. Ini layer pertama. Lalu ini kita buka. Ini frame-nya. Lalu ada sebenarnya ada istri saya, tapi istri saya lagi main kapok. Tolong bu. Asyik. Hai guys. Lalu kita pasang. Nah, pertama kita cantolkan ke. Seperti ini. Nah, ini ada rongganya, ini sekitar berapa ya, 10-15 cm. Ini biar apa? Biar terpisah dengan layar kedua. Jadi biar kalau ada embun dia nggak masuk di dalam. Terus ini di layar keduanya bahannya seperti ini, main tebal, halus, dan warnanya lain daripada lain, putih bro, tapi mungkin lebih cepat kotor juga. Nah, ini ya dalamnya seperti ini, jalur kayak aluminium. Ini juga lain dari yang lain. Kita bentangkan. Ya. Kita bentangkan. Mohon maaf ya guys. Ini dia ada jendelanya nih.
menuju langsung. Guys. Hah? Suami saya hilang, guys. Sudah jadi, tinggal di pasak kanan kiri. Sudah? Tidak usah dipasak. Tidak, ini kalau tampilin di luar, tadi tadi tampil. Sudah tampil. Jadi, ada pasaknya seperti ini. Jadi tenang aja guys, gak usah beli pasak di toko bangunan, gak usah. Oke, ini modelnya kayak gitu, kecil, depannya ini 120. Belakangnya berapa tadi? 2 meter karena ini kita buka ya. Ini selera kanya modelnya tertutup sehingga modelnya tertutup seperti ini, tidak ada air masuk. Ini entram dulu, entram dulu. Dan oh, cantolan. Jadi selatinya biru, dalamnya black. Jadi kesannya memang elegan. Masih mas. Ini juga ada kantor lagi. Guys, kelihatan gak sih guys? Ini. Jadi ini biasanya dia kan kanan kiri dia. Lubangnya, atau pintunya ini di depan belakang. Ya, seperti inilah suami saya. Ya teman-teman, ini saya jelaskan dari dekat. Jadi ini dia tadi lebarnya 120 untuk 2 orang, panjangnya 2 meter. Ini memiliki 2 pintu depan belakang seperti ini. Nah, ini ada 2 layer. Ini ya. Layer ada kancingannya ke sini. Pan. Dia dalamnya juga hitam black, jadi black and fresh. Jadi ketika kita menyalakan cahaya di dalam ruangan ketika malam hari, itu bayangan kita nggak tembus keluar. Lalu di sini ada kantongannya, ada kantongan penyimpanan. Ini dalamnya terpal. Ini nggak kita lemein. Atasnya biasa ada cantolan lampu. Nah ini dia ada 2 layer dan ini ada ventilasinya yang terpantau jauh. Dia enggak kalau insyaallah kalau hujan atau ngembun dia enggak kena ke layer pertama, jadi enggak tembus ini. Dalamnya ya seperti biasa. Seperti halnya tenda-tenda pada umumnya. Ini harganya tadi sekitar 700 ribuan. Bisa didapatkan di Tokopedia ataupun di langsung di Dalton di
daerah komplek dekat Iki Alam Sutra, saya juga belum pernah kesana. Jadi teman-teman ya, terima kasih sudah datang ke channel saya. Setelah ini saya akan review bagaimana tenda ini naik di atas mobil kita. Jadi rooftop tent. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.